kuda yang disihir. Apel yang paling enak ada di sini, Nightmare. Kalau begitu, aku bergabung denganmu, Casper. Wah, kuda terbang. Itulah yang kubutuhkan. Halo kawan, aku Ali Bobo. Hai, aku Casper, hantu yang baik hati. Aku ingin bertanya, apakah kau jual kudamu? Dia bukan kudaku, Nightmare bukan kepunyaan siapa-siapa. Maksudmu ia kuda liar? Kalau begitu ku ambil dia. Aku tidak mau, aku menyukai hutan ini. Sepertinya aku harus menggunakan ilmu hitam. Baiklah kawan, tapi sebelum aku pergi, terimalah ini sebagai lambang persahabatan. Wah, kau baik sekali Tuan Ali Bobo. Nightmare, kau telah disihir. Apel ajaib itu sudah kuberi sihir. Sekarang aku akan membawanya ke istanaku. Hei berhenti, kau tidak boleh mengambil apa yang bukan punyamu. Abrakadabra, Casper akan kehilangan kekuatan hantunya. Mungkin dia bisa membantuku. Wendy, penyihir jahat bernama Ali Bobo telah menyihir Nightmare dan membawanya pergi. Oh, jahat sekali. Kemudian dia menggunakan sihirnya untuk mengambil kekuatan hantuku. Ini, minum ramuan ajaibku. Ini akan menghilangkan sihir Ali Bobo. Wow, aku berhasil. Aku dapat terbang kembali. Bagus. Sekarang di mana kita bisa menemui Nightmare? Iya, ada di istana Ali Bobo, tapi aku tidak tahu di mana itu. Cermin ajaib, tolong beritahu di mana istana Ali Bobo. Wah, ada di atas awan. Berpeganganlah, Casper. Kita akan berangkat. Hei, itu lihat. Itu Ali Bobo dan Nightmare. Sial kutu kecil itu. Ia membawa kawan untuk membantunya. Tapi kau tidak bisa, Wendy. Gelap sekali di sini, Casper. Aku tidak bisa melihat. Mungkin lampu ini bisa menerangi kita. Ayo kita coba. Ada jinnya mungkin ya. Iya benar. Itu pasti lampu ajaib. Ya, aku dikurung dalam lampu oleh Ali Bobo. Akulah budakmu. Aku tidak mengingini budak. Tapi mungkin kau bisa membantu kami. Tentu. Bawa kami masuk istana. Terbukalah tembok. Terima kasih kembali. Aku bebas. Wow, selamat datang di istana aku. Ali, Bobo. Kau mengharapkan bantuan pribaik dari utara. Tapi aku tahu kau sangat lelah. Mari aku tunjukkan kamarmu. Kemudian kau bisa tidur di istana. Selamat beristirahat, Tuan Putri. Dan kau tidak membutuhkan kamar. Karena kau adalah hantu. Sekarang bantu Wendy keluar dari kurungannya. Aku tahu kau akan menyelamatkanku, Casper. Ayo kita cari Nightmare. Abrakadabra, akulah tuanmu. Sekarang kau takut dengan kuda. Hentikan lakukan itu pada Nightmare. Aku pikir aku telah menyingkirkanmu, bocah. Kalau begitu kau salah. Benarkah? Akan kutusuk kau lagi. Aku alergi terhadap debu. Aku harus pergi dari sini. Casper, dia pergi bersama Nightmare lagi. Aku akan kembali, Wendy. Berhenti, kembali Nightmare. Aduh. Wah, dia tidak mengenaliku. Iyo, tolong, aku jatuh. Menyelamatkanku, Casper. Bagaimana aku membalasnya? Tariklah mantramu sekarang terhadap Nightmare. Baiklah. Abrakadabra, kutarik mantraku.
Nightmare kembalilah dan ramah. Kau masih punya apel? Bang, sekarang Nightmare telah kembali. Baiklah, kalau begitu aku tidak mau menjadi jahat lagi. Bolehkah kita kembali ke hutan lagi sekarang, Casper? Selamat tinggal, Alibaba. Selamat tinggal, kawanku. Maaf membuatmu repot. Tidak ada kata repot untuk menemukan teman baru. Ide yang bagus.